guys, kembali lagi bersama saya Pes Dreakor. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian baca di judul dan juga thumbnail, ya kali ini saya bakal buka-buka box draw lagi ya. Dan sebelum kita ke videonya, seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan dipencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main PS Mobile juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal buka-buka box draw lagi ya. Dan yang seperti kalian tahu, di minggu ini untuk di box draw yang spesial ada National Team Selection lagi ya di event Euro 2020 ini. Dan di minggu ini ada 3 ya, ada 3 box draw National Team Selection, ada Belgia, Polandia dan juga Rusia. Tapi di video kali ini saya nggak bakal buka untuk yang box draw National Team karena menurut saya yang paling worth it ataupun yang menurut saya paling menarik gitu guys ya untuk dibuka ya cuma Belgia aja guys ya. Sini bisa kalian lihat untuk yang Belgia rating paling rendahnya 88. Ya yang lainnya juga sebenarnya nggak ada ini juga ya, nggak ada gold ball, tapi menurut saya pemainnya kurang guys ya, kurang worth it untuk kalian buka. Jadi yang saya saranin Belgia guys ya, kalau kalian mau buka yang Belgia aja saya saranin. Tapi kalau kalian mau buka semuanya ya terserah kalian ya. Tapi yang paling menarik menurut saya di minggu ini ada box draw legend pakai GP lagi guys ya, dan ada banyak banget legend baru ataupun legend yang belum saya punya ya, ataupun yang nggak ada di box draw legend yang gratisan ya, yang dikasih sama Konami itu. Di sini yang setahu saya yang nggak ada itu, ini nggak ada ya, Irwin nggak ada, terus ini juga nggak ada nih, Bear Robson, dan juga ini guys ya. Jadi ada 3 legend yang gak ada di box draw legend yang gratis ya, atau yang biasa dikasih sama Konami. Jadi di video kali ini kita bakal fokus saja sama ya sama legend ini guys ya, box draw legend yang pakai GP ini ya. Dan saya juga bakal pakai trik yang GG banget guys ya, ataupun trik yang udah pernah saya coba di minggu-minggu yang sebelumnya pas ada box draw legend ini dan berhasil dapat legend guys ya. Dan triknya adalah kita klik 3 kali kasih las ya. Di sini kita langsung aja coba. Di sini saya full, di sini saya bakal full ya pakai trik klik 3 kali kasih las ini guys ya. Dan kita langsung aja untuk bukaan pertama kita. Dan what? Wow. Langsung dapat guys. Wow. Langsung dapat legend, dan di sini kita dapat apakah dapat yang belum punya, dan sepertinya dapat Matthäus guys ya. Percobaan pertama langsung dapat guys. Wow, amazing emang. Trik klik 3 kali kasih las di box draw legend ya, box draw legend GP ini benar-benar mantap banget guys ya. Bahkan yang video ya, video yang sebelumnya ataupun yang di video minggu-minggu kemarin juga saya pakai trik klik 3 kali kasih las dapat juga banyak legend guys ya. Dan ini juga sama masih work guys ya triknya, dan saya bakal langsung aja restart game pass-nya ya. Oke guys, saya sudah restart game pass-nya, dan ya di video kali ini saya bakal coba nggak reset guys ya box draw-nya, dan kita lihat apakah bisa dapat legend ataupun black ball guys ya minimal. Di sini kita bakal full pakai trik klik 3 kali kasih las ya, yang seperti saya bilang. Dan tadi percobaan pertama kita langsung dapat legend guys ya, GG banget emang trik ini. Tapi ya seperti yang kalian lihat nggak 100% pasti dapat legend guys ya. Jadi kemungkinannya menurut saya sih 60%-an ya, dan black ball guys ya. Meskipun nggak dapat legend tapi dapat black ball guys ya. Berarti triknya masih work, ataupun ya trik ini emang GG banget guys ya. Dapat Maguire, dan berturut-turut ataupun bisa dibilang beruntun guys ya, dapat legend dan black ball. Nice banget emang trik ini. Dan saya bakal langsung aja ya, saya restart lagi game pass-nya ya. Oke guys, saya sudah restart lagi game pass-nya, dan ya kita langsung aja coba lagi triknya yang kita klik 3 kali kasih las ya. Trik 3 kali kasih las. Kita langsung aja, dan
di 2 percobaan pertama langsung dapat yang ataupun hasilnya mantap banget guys ya, dapat legend dan juga black ball. Wow. Dan di sini percobaan ketiga dari Liga Italia, apakah black ball lagi dan 3 kali beruntun dapat black ball guys. Wah, trik ini gila guys ya. Dan wow. Mantap banget dapat juga legend guys. Wah, ini saya kaget beneran guys ya. Speechless juga ya, meskipun dapat yang udah punya ya, enggak ada tanda birunya, tapi dapat double black ball dan satunya legend guys. Wah. Gila emang trik ini guys. Kalian setelah nonton video ini langsung aja cobain guys ya, sebelum di fix sama Konami, karena kayak bug juga guys ya. Bayangkan 3 kali saya pakai trik ini dapat black ball dan legend guys. Mana nih yang nggak percaya pakai trik? Apakah kalian masih nggak percaya nih? 3 kali beruntun, dan kalau yang ngira ataupun yang kalian pikir editan atau apa, lihat aja guys ya GP-nya. Kalian juga bisa hitung ya, dikurangnya aja 25.000 GP. Ini real guys ya. Dan di sini saya bakal langsung aja restart lagi game pass-nya guys ya. Oke guys, saya sudah restart lagi game pass-nya dan ya sebenarnya udah terbukti guys ya kalau trik ini udah pasti GG banget ataupun udah terjamin, udah pasti dapat minimal black ball guys ya. Ataupun bahkan minimal bisa dapat legend guys ya, karena di akun yang lain juga saya pakai trik ini work guys ya, berhasil dapat legend. Dan di sini kita bakal cobain lagi. Ini percobaan keempat guys ya. Kita coba lagi trik klik 3 kali Casillas. Nah, bisa kalian lihat juga ya di sini Ronaldo, Mateusnya juga udah saya dapetin ataupun udah ini ya, udah hitam. Dan di sini untuk percobaan keempat masih belum dapat legend. Dan di sini sepertinya akhirnya nggak dapat black ball lagi guys ya. Ya harusnya saya sedih ya guys karena nggak dapat black ball lagi, tapi ya saya apa ya? Kalau udah kelihatan gitu guys ya, udah pasti ya dari tadi guys ya 3 kali beruntun dapat black ball guys ya. Itu udah terbukti kalau trik ini wajib kalian coba guys ya. Wajib kalian cicip ataupun di mencoba gitu guys ya pakai trik ini di Box Draw Legend yang pakai GP ini ya. Oke, di sini saya bakal restart lagi game pass-nya ya. Oke guys, saya sudah restart lagi game pass-nya dan kita bakal langsung aja cobain lagi ya trik yang GG banget ini guys ya. Trik klik 3 kali Casillas. Kita bakal cobain lagi. Oke, 2 kali dan 3 kali kita klik Casillas dan langsung aja di sini kita sign ataupun kita rekrut. Dan oke, ternyata belum dapat legend lagi. Tapi di sini dari Liga Inggris, apakah dapat black ball? Oke, ternyata dapat gold ball guys ya. Ini udah berarti bukaan ataupun percobaan berapa ya? Apakah harus saya reset guys ya box draw-nya? Saya coba ya, mungkin saya bakal coba reset box draw-nya guys ya. Dan saya langsung aja restart lagi game pass-nya. Oke guys, saya sudah restart lagi game pass-nya dan kali ini saya juga reset ya box draw-nya karena tadi 2 kali nggak dapat black ball sama sekali ya. Di sini kita bakal langsung aja klik 3 kali Casillas lagi. Oke, kita coba lagi. 3. Langsung aja di sini kita sign ataupun kita rekrut dan masih belum dapat legend lagi, tapi apakah dapat black ball atau masih belum? Oke, ternyata masih belum dapat black ball ataupun legend lagi guys ya. Sini kita skip aja dan langsung aja saya restart lagi game pass-nya ya. Oke guys, saya sudah restart lagi game pass-nya dan langsung aja kita cobain lagi ya triknya. Dan ya di sini saya emang full cobain trik klik 3 kali Casillas ini ya. Oke, 3 dan langsung aja di sini kita sign ataupun kita rekrut dan masih belum dapat legend lagi, tapi apakah minimal black ball dari Liga Free Agent dan masih dapat gold ball? Di sini kita skip aja dan langsung aja saya restart lagi game pass-nya ya. Oke guys, saya sudah restart lagi game pass-nya dan ya yang seperti saya bilang, trik ini enggak 100% dapat black ball ataupun legend, tapi meningkatkan aja persentase kalian dapat legend ataupun black ball ya. Tapi ya harusnya kalian penasaran juga ya, ataupun kalian mau coba juga pakai trik ini, langsung cobain ya nanti di gamenya. Dan di sini kita langsung aja cobain lagi
pakai trik klik 3 kali ke silas dan dapat legend lagi, guys. Wow. Dan kali ini dapat kasilasnya mantap banget, guys ya. Wow. Di video ini kita berhasil dapat 3 legend, guys ya. Bayangkan. Ya, meskipun dapat legend yang sudah saya punya ya, sayangnya, tapi legend tetaplah legend, guys ya. Ataupun ini membuktikan kalau trik ini benar-benar wajib kalian cicip, guys ya. Wajib nyoba kalian ya, karena ya ini juga legend ataupun box draw legendnya pakai GP. Jadi ya, cuma ngorbanin GP aja, kalian wajib nyoba, guys ya. Dan itu deh, guys ya, untuk video buka-buka box draw legend kali ini. Dan ya ini ya, saya kasih lihat juga di sini terakhir tadi ya dapat kasilas. Terus ini tadi sempat gak dapat black ball di sini, terus dapat lagi ataupun yang tadi 3 kali beruntun dapat Ronaldo dan juga legend Morientes, terus juga dapat Maguire dan Matthäus, guys ya. Jadi tadi ya berapa kali ya saya buka box draw dan berhasil dapat 3 legend dan 2 black ball, guys ya. Nice banget trik ini, emang kalian wajib cobain, guys ya. Dan itu guys ya untuk video kali ini, segini dulu aja. Terima kasih untuk yang sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main, press tombol juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.